Ini pengajian adalah pengajian rutinan tiap tahun yang diadakan setiap bulan besar, bulan Jawa besar, dan harinya adalah hari Senin Pahing. Itu rutinan setiap tahun, dan hari ini kita mengadakan pengajian dengan acara kirab renang. Renang adalah suatu bahan yang dari dulu kita uri-uri, yaitu renang adalah suatu tempat untuk menampung nasi atau yang disebut juga dengan berkat. Berkat itu adalah yang nantinya dibawa pulang oleh masyarakat yang ikut melaksanakan manganan atau khol. Nah, sekarang ini pengajian ala dalam rangka khol atau manganan Mbah Surajaya yang setiap tahunnya diadakan. Makanya di sini juga ada kirab kereneng, yang itu maksudnya kereneng adalah ciri khas dari Mbah Surajaya. Dari dulu setiap ada manganan menggunakan kereneng untuk tempat nasi atau membawa berkat. Itulah yang ada di sini. Kenapa kereneng nih? Karena kereneng itu adalah di sini banyak bahan alam, dan memang di sini tersedia bahannya ya, seperti bambu di sekitar ada banyak bambu. Makanya dari orang-orang dulu itulah yang dibuat kereneng, karena bahannya tidak usah jauh-jauh, di sini sudah tersedia. Ramah lingkungan. Dan ini adalah ramah lingkungan, tidak menggunakan apa seperti plastik apa itu kita, jadi ini adalah higienis, tidak mengandung apa obat-obatan gitu.